Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sebelum dilanjutkan, setorkan terlebih dahulu pantun yang paling terakhir. Nah, barakallahu fikum, upayakan sudah hafal sebelumnya. Jadi semuanya sudah inisiatif, enggak perlu disuruh pun langsung paham. Nah, barakallahu fikum, setorkan dari matan yang sebelum matan terakhir kita baca, yaitu mengenai hadis marfu' dan juga maqtu'. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa man tabi'in huwal maqtu'u. Sama sampai yang terakhir kemarin kita ambil wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Ayo bismillah. Antum ayo. Belum. Ya, ayo dihafal. Antum. Ayo antum bismillah. Ayo. Sudah hafal belum? Ayo bismillah. Ewa. Lantai hati tu, nama Udifa. Nama Udifa dan Nabi, nama Udifa dan Nabi makhluk, nama Udifa, nama Rita bin Wal makhluk. Nama Rita bin Wal makhluk. Antum bacanya santai tenang gitu, tenangkan pikirannya baru setorkan caranya gitu. Eh Bismillah. Nama Udifa. Ayo. Sama Udi Farid Nabi Al-Makto'o Wama Ditabin Wal-Makto'o Wal-Muttasirul Wal-Musnadul Muttasirul Isnadi Min Rawihi Hattal Mustafa Walam Yabin. Ayo. Ayo. Yarlihi. Awa. Awa. Antum sudah nyicil? Belum? Belum. Antum? Nanti. Anu di awal tidak awal ya. Awa na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan dikit barakallahu fikum. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihi, kata beliau, wa ala hadza, berdasarkan penjelasan ini, fal marfu'u laisa bi musnadin marfu', fa mauquf laisa bi musnadin mauquf, itu berarti bukan musnad. Karena di dalam pantun, antum perhatikan baik-baik, di dalam pantun seakan-akan al-imam al-Baiquni mensyaratkan musnad itu harus bersambung syaratnya sampai kepada Rasulullah, ya enggak? Berarti kalau sampai Rasulullah, apa namanya? Marfu' itu loh. Berarti kalau mauquf bukan musnad, itu menurut pendapat di sini. Li'annahu ghairu marfu', karena mauquf itu bukan marfu'. Kalau marfu' kan sampai kepada Rasulullah, kalau mauquf sampai kepada siapa? Sahabat. Kalau maqtu' sampai kemana? Tabiin dan di bawahnya, ya kan? Nah, kata beliau sini, perhatikan baik-baik. Wa ala hadza, berdasarkan penjelasan ini,
Fal mauqufu laisa bi musnadin. Mauquf itu berarti bukan musnad. Kenapa? Li'annahu ghairu marfu'in. Karena mauquf itu tidak marfu', maksudnya tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai lam yattasil ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tidak bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang di sini. Wa illa, nanti yang rajih yang kuat, nah hatta walaupun dia itu sampai kepada tabi'in, kepada para sahabat pun, itu tetap musnad. Paham ya? Cuman musnadnya sampai mana gitu loh. Musnad itu intinya bersambung sanadnya. Kalau bersambung sanadnya sampai kepada tabi'in berarti maqtu'. Kalau bersambung sanadnya sampai kepada sahabat berarti apa? Mauquf. Kalau bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah berarti apa? Marfu'. Seperti itu, jangan sampai keliru. Wa kadzalika al-munqati'u alladhi saqata minhu ba'dur ruwat laysa bimusnadin. Dan seperti itu pula al-munqati' yang terputus sanadnya, alladhi saqata minhu ba'dur ruwat, yang hilang sebagian ruwatnya, sebagian perawinya hilang atau nanti tidak disebutkan, laysa bimusnad, bukan musnad. Li'annana ishtaratna an yakuna muttasilan, dikarenakan kita mensyaratkan apa? Yang namanya musnad itu harus bersambung, syaratnya gitu. Menurut apa? Al-Imam Al-Baiquni, wal musnadul muttasilu, ini loh perhatiin baik-baik. Wal musnadul muttasilu al-isnadi min, itu berarti mensyaratkan harus bersambung itu loh. Kalau enggak bersambung munqati', tidak masuk dalam bagian musnad. Wa hadza huwa ma dhahaba ilal mu'allif al-mu'allifu, ini pendapat yang dibawa oleh mu'allif. Wa huwa ra'yu jumhur ulama al-hadis, ini pendapat apa? Mayoritas ulama hadis. Syaratnya harus apa tadi? Muttasil. Wa ba'dhum yaqul, namun sebagian mereka mengatakan innal musnada a'ammu min dhalik, musnad itu lebih umum. Perhatikan lebih umum ini maksudnya. Fa kullu ma usnida ila rawi, maka setiap yang disandarkan kepada seorang perawi, fahuwa musnadun, fayashmalu al-marfu' wal-mauquf wal-maqtu' wal-muttasil wal-munqati'. Ini perhatian bebek ini. Maka mencakuplah yang marfu', mauquf, maqtu', muttasil dan munqati'. Lah kenapa? Intinya itu setiap hadis ya, nah barakallahu fikum, kok disandarkan kepada perawinya, itu namanya musnad. Musnad itu disandarkan, ya enggak? Musnad ilaih yang disandari itu loh. Paham belum? Nah, mau marfu atau maqtu atau mauquf itu musnad menurut pendapat yang kedua. Nah, barakallahu fikum. Wala syakka anna hadzal qaul huwa alladhi yuwafiqul lughah, ya kan? Tidak diragukan lagi ucapan inilah yang mencocoknya ahlu bahasa. Fa innal lughata tadullu ala annal musnad huwa alladhi usnida ila rawi, dikarenakan secara bahasa menunjukkan bahwasannya musnad, bahwasannya nah musnad sesuatu yang disandarkan, huwa alladhi usnida ila rawi, yaitu yang disandarkan kepada seorang perawi. Intinya disandarkan kepada seorang perawi. Mau mauquf silakan, marfu enggak masalah, maqtu' pun tidak dipermasalahkan, itu menurut secara bahasa. Sawa'un kana marfu'an aw ghair marfu', aw kana muttasilan aw munqati'an, baik itu marfu' maupun tidak marfu', muttasil ataupun munqati', lakinnal ladzi 'alaihi aktsarul muhaddisin. Perhatikan bapak ini. Akan tetapi pendapat yang kebanyakan mayoritas ahli hadis, annal musnada huwa alladhi ittasala isnaduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya musnad itu adalah apa? Yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mayoritas jumhur ahli hadis menyatakan seperti itu. Musnad itu harus bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bahasa yang benar. Hatta marfu, maqtu, mauquf pun juga musnad secara bahasanya, enggak? Karena intinya apa tadi secara bahasa? Yang disandarkan kepada seorang perawi. Naam, amal musnid. Nah, musnid itu orangnya. Perhatikan. Amal musnidu fahuwa rawi alladhi asnadal hadis ila rawi. Adapun musnid itu adalah seorang perawi yang dia menyandarkan hadis kepada perawi yang lainnya. Ya enggak? Haddatsana fulanun qala haddatsana alan. Haddatsana yang pertama itu berarti musnidnya. Haddatsana yang kedua berarti apa? Nah, barakallahu fikum, atau orang yang disebutkan tadi, sandarkan tadi, namanya apa? Namanya adalah musnad ilaih. Yang disandari musnad ilaih. Yang disandarkan namanya musnad. Musnid ini yang menyandarkan. Menyandarkan, disandarkan, disandari, lain atau beda? Lain atau beda? Lain atau beda, Akh Mustafa? Yang menyandarkan, yang disandari, yang disandarkan, itu lain atau beda? Bedanya apa bedanya?
Intinya beda ya. Intinya beda. Nah, barakallahu fikum, yang menyandarkan tuh orangnya. Ya, Pak. Yang disandarkan mungkin bisa jadi apa? Hadisnya atau periwayatannya. Paham ya? Yang disandari itu orangnya. Orang yang disandari, bukan yang menyandarkan. Sama-sama orang, tapi yang satunya ini nah musnad itu yang awal tadi itu. Paham ya? Musnad ilaih itu yang di perawi yang setelahnya, gitu loh. Kita lihat sini. Wa huwa rawi alladhi asnadal hadis ila rawi. Musnad itu adalah seorang perawi yang dia menyandarkan hadis kepada perawi yang lainnya. Fa idza qala haddatsani fulanun. Nah ini perhatikan. Haddatsani fulanun, telah menceritakan kepadaku si fulan. Si fulannya apa berarti? Musnad atau musnad atau musnad ilaih? Haddatsani fulanun, telah menceritakan kepadaku si fulan. Nah, fulanun ini musnad, musnad atau musnad ilaih? Musnad ilaih. Karena apa? Karena nah barakallahu fikum, yang disandari dia. Paham ya? Menyandarkan kepadaku. Paham ya? Nah, kemudian orang yang ngomong tadi namanya apa? Musnad. Paham belum? Gitu aja ya. Nah, fa idza qala, nah qala ini yang berkata ini, namanya apa yang berkata ini? Musnad. Haddatsani fulanun. Fal awal musnad. Paham ya? Nah, wasani musnad ilaih. Nah, barakallahu fikum, telah menceritakan kepadaku si fulan. Naam. Jadi musnad ilaih itu yang disandarkan atau yang disandari, apa yang disandari? Musnad itu yang menyandarkan, musnad itu yang disandarkan. Intinya di situ berputar antara apa? Antara nah barakallahu fikum sanad dan juga periwayatan situ yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Nah, barakallahu fikum, kita lihat nanti. Fal awal musnidun wasani musnad ilaih, yakni anna kullu man nasabal hadis fa huwa musnid. Ini maksudnya setiap orang yang menisbahkan suatu hadis maka itu adalah musnid. Naam. Berarti di sini haddatsani fulanun, musnidnya mana berarti ini? Haddatsani fulanun, telah menceritakan kepadaku si fulan. Berarti musnidnya yang mana itu? Yang mengatakan itu ya, yang mengatakan itu. Wa man nusiba ilaihi alhadis, dan yang disandarkan hadis kepadanya, fahuwa musnadun ilaih. Haddatsani fulanun. Fulanun itu berarti kan yang menceritakan hadis. Hadis sandarkan pada sepulan itu. Jadi musnad ilaih. Amma sanadu ada musnad fahum rijalul hadis. Maka sanad itulah rijalul hadis. Yaitu ayat ruwatuhu, para perawi hadis. Fa'idha qala haddatsani fulanun an fulanin an fulanin. Apabila ada orang berkata telah menceritakan kepadaku fulan dari si fulan dari si fulan, fahaulai hum sanadul hadis, mereka itu adalah para rijalul hadis, para perawi hadis. Urut-urutannya seperti itu. Nah, kita lewati kan silsilatul rijal al-musilatu ilal matan, yaitu rentetan atau mata rantai para perawi hadis yang bisa mengantarkan kepada matan hadis. Ya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Li'anna al-haditha i'tamada 'alaihim wa saru sanadan lahu. Barakallahu fikum. Dikarenakan hadis itu apa? I'tamada 'alaihim. Naam, bersandarkan kepada mereka, wa saru sanadan lahu. Maka mereka menjadilah apa? Menjadi sanad untuk hadis tersebut. Paham ya? Menjadi sandaran untuk hadis tersebut. Sandarannya sifulan disebutkan tadi. Paham maksudnya ya? Naam, barakallahu fikum. Adapun berikutnya mengenai isnad, ini hampir sama ya, hampir sama. Nam, karena nanti dibedakan oleh sebagian para ulama, kita baca pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.